B, makan siang pakai ceker sama kerupuk. Mantep banget nih guys, tuh cekernya udah pada meletak-letak. Kelihatan tulang belulangnya. Iya, jadinya menarik banget. Kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ceker sebanyak 1 kilo yang sudah dibersihkan dan dibuang kuku-kukunya dan dicuci bersih ya. Ini sudah bersih semua. Nah, ceker yang sudah bersih ini kemudian kita akan rebus sebentar untuk menghilangkan darahnya ya. Untuk bumbunya di sini ada cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Semua bumbu kita haluskan ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah halus dan kita kasih air. Kita tumis bumbu hingga harum. Setelah airnya agak menyusut, kita kasih minyak sayur untuk menumisnya. Nah, tumis bumbu hingga harum dan matang. Kita tambahkan lada bubuk setengah sendok makan, garam setengah sendok makan juga, dan gula merah setengah butir. Kita aduk rata. Setelah bumbu bau harum, masukkan ceker yang sudah direbus tadi ya. Tambahkan air matang supaya cekernya empuk. Setelah ceker agak empuk, kemudian kita masukkan kecap manis kira-kira 3 sendok makan, saori saus tiram kira-kira juga 3 sendok makan. Kita masak sampai ceker benar-benar empuk ya, dan kuahnya menyusut. Kita tutup dulu dengan tutup panci biar cekernya empuk ya. Nah, ini cekernya sudah empuk ya. Lihat, udah kelihatan tulang-tulangnya ini, udah terbelah-belah nih cekernya. Dan kuahnya sudah mulai menyusut. Dan ini sudah matang.
B makan siang pakai ceker sama kerupuk. Wih, mantap banget nih guys. Tuh, cekernya udah pada meletak-letak. Kelihatan tulang belulangnya. Iya, jadinya menarik banget. Kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya dulu. Pedes sih, mantap. Pedes ya. Cekernya nih. Mantap. Ya. Krenyes. Oke. Okay.